Brothers and sisters in the Dhamma, tonight we talk about Chinese traditions and Buddhism because many people are confused about how the state of Chinese Buddhism now is a bit mixed up with traditions. Jadi pertama-tama, selamat malam, saudara, bapak, ibu, sedharma. Topik malam ini Buddhisme dan tradisi Tionghoa, Chinese tradition. Karena di zaman sekarang kita lihat praktek-praktek atau paham Buddhisme ini juga banyak sudah tercampur oleh tradisi. Oleh sebab itu, Bante mau memperjelas hal ini. Actually, I gave this talk in Malaysia without translation. The talk took more than 1 hour. Kalau di Malaysia, Bante menyampaikan topik ini 1 jam waktunya. Tanpa terjemahan perlu 1 jam. So now I have to squeeze into half an hour. I don't know whether I can convey as much. Jadi terpaksa Bante harus pakai software kompresi setengah jam saja untuk isi yang sama. Okay, now we to understand about our Chinese Buddhism, how it is a bit mixed up. We have to know a bit about Chinese custom and traditions. Jadi untuk memahami Buddhisme yang saat ini banyak gejala-gejala sudah tercampur oleh unsur-unsur tradisi, maka kita mesti kembali lagi kepada Dharma melihat sesungguhnya apa itu. The first thing I like to say about Chinese custom and tradition is that the family unit is most important in Chinese culture, not the individual. Dari sisi budaya, maka di dalam budaya Chinese, budaya Tionghoa, maka konsep keluarga itu adalah merupakan nilai yang paling penting di dalam pandangan budayanya. The family is responsible for all the family members, including the upbringing of their children. Karena keluarga itu punya tanggung jawab penuh untuk keluarga itu sendiri dan juga upbringing, bagaimana membawa, merawat dan mendidik mereka menjadi calon-calon anggota masyarakat. So if a child in a Chinese family is naughty, we say it's kurang ajar, and we blame the parents for it. Jadi kalau ada anak di dalam keluarga, anak itu agak nakal, agak kurang ajar, yang disalahkan orang tuanya. When I was young, sometimes a school boy, we do something wrong in school, we get caned by the teacher. When we go home, the parents know of it, we get caned the second time. Jadi waktu Bante masih usiamu sekolah, maka kalau misalnya di sekolah ada buat kesalahan, dapat rotan atau dapat hukuman dari guru, dan kalau terdengar lagi di rumah, maka bisa dapat hukuman berikutnya dari orang tua. Nowadays, it's very different. In Malaysia, I don't know about Indonesia. Sometimes if the teacher cane the student, the parents come to the school and slap the teacher. Gak tahu kalau di Indonesia apakah sama, tetapi sekarang ini kalau di Malaysia, seorang murid kalau dihukum, dikasih rotan oleh gurunya, maka kalau orang tuanya datang ke sekolah tahu hal ini, bukan bantu lagi menghukum anaknya, tetapi guru yang menghukum itu bisa dislap, bisa ditampar atau dimarahi. So, like we see in a Chinese film, sometimes a man does some crime and he's sentenced to death by the emperor. And sometimes, very often, not only he is sentenced to death, the whole family is sentenced to death. Kalau kita lihat di film-film Tionghoa, film-film Mandarin, maka ada misalnya masyarakat atau orang atau penduduk yang berbuat kesalahan, maka mereka dihukum di dalam konteks kerajaan itu oleh rajanya, penguasanya. Dan bukan hanya yang bersangkutan yang dihukum, tapi kadang-kadang satu keluarga semua dihukum. So from this, in Chinese Buddhism, they talk about joint karma, chong ye, chong yam. This is a concept in Chinese Buddhism, not in original Buddhism. The Buddha talk about individual karma. If you do something wrong, you tanggung. Not the family, but in Chinese Buddhism, they talk about chong ye, everybody tanggung. Jadi di dalam Buddhisme ala Tionghoa atau yang umumnya dipercaya sebagai Buddhisme Chinese,
maka itu dipercaya sekali ada karma kolektif, karma bersama. Tetapi dalam ajaran Dharma atau Buddhisme sesungguhnya dari Sang Buddha, karma adalah masing-masing punya urusan. Tidak dibilang itu gabungan dari banyak orang. The other thing is in Chinese culture, we have this ancestor worship. It's very important. Di dalam budaya Tionghoa, ada hal satu nilai yang penting adalah worship to ancestor, kita mengingat, sembahyang dan hormat kepada leluhur. We call this Pai Chu Xian. Pai Chu Xian, sembahyang leluhur. Hokkien is Pai Gong Ma. Dalam bahasa Hokkien begitulah. So you find in many Chinese houses we have this Xin Chu Pai, this tablet, San Chi Pai, that we put in the house, and we pray as though our ancestors all inside the tablet. We pray and we offer food and all that. Jadi di dalam rumah-rumah yang masih punya tradisi Tionghoa kental, kita bisa lihat di ruang-ruang utama mereka ada meja, semacam meja altar, lalu ada highway-nya, itu ada nama-nama leluhurnya, dan di situ nama-nama tersebut seringkali pada waktu tertentu orang memberi, keluarganya memberi apa persembahan, disembayangi, dikasih dupa dan sebagainya. Jadi dianggap seakan-akan leluhurnya itu masih ada bersama mereka, atau ada di dalam altar persembahan atau di meja altar. The third thing I like to say is filial piety. Haosun fumu is very important. Respect and obedience to parents. Itu adalah mencerminkan nilai-nilai apa? Bakti kepada orang tua, bakti kepada leluhur. So sometimes somebody may not want to get married, but the parents arrange for him or her to get married. And out of obedience, sometimes they get married. Oleh sebab itu, di dalam budaya Tionghoa, maka seseorang yang belum siap menikah atau tidak mau menikah dengan seseorang atau salah satu pihak, tetapi karena diatur, sudah diatur oleh pihak orang tua, anak ini terpaksa harus mengikuti, dinikahkan atau menikah. Kenapa? Karena sebagai baktinya sama orang tua. Menurut itu bakti. So out of obedience to parents, children, they do their duty to carry on the lineage by having children. In the Chinese tradition, if a person does not get married and have children, this is a very serious thing. It's a very big wrong. Jadi di dalam pandangan budaya Tionghoa, maka keluarga harus bisa mewariskan generasi penerusnya. Jadi kalau seseorang tidak menikah, tidak punya keturunan, maka itu adalah satu problem yang sangat serius. Menjadi nilai yang sangat penting yang diperhatikan dan harus dipraktekkan sebagai duty, sebagai satu kewajiban. Another thing I like to say, the last thing is about funerals. Out of filial piety, when our parents pass away, the children conduct the funeral rites, and there are many duties to do. Dan kemudian kita lihat dari sisi upacara pemakaman. Sebagai bakti dari seorang anak kepada orang tuanya, di dalam budaya Tionghoa, apabila orang tua meninggal, maka anak-anak mereka punya satu kewajiban, punya satu bakti yang harus mereka tunaikan, melakukan banyak macam ritual upacara untuk pemakaman tersebut orang tuanya. Those of you who are a bit older like me, you know when we were young, if somebody passes away, you see the children, they wear black, all black, and they put something. The other relatives are not so close. They don't wear black. They put a pangkat. Unisex something. Jadi kita bisa lihat di dalam upacara perkabungan terutama yang usianya senior seperti usia Bante ini, Anda bisa lihat dulu kalau ada satu keluarga yang berkabung, maka itu kita bisa lihat keluarga yang paling dekat pakai baju apa, keluarga yang punya kerabat tapi tidak terlalu dekat bajunya beda. Mungkin mereka berkabung pakai baju yang hitam, lalu
Kalau yang meninggal itu laki atau perempuan, maka dia pakai tanda di kiri atau kanan. Itu adalah pernak-pernik daripada budaya. The other thing, to show the filial piety, last time, if your mother or father passes away, the children have to show by crying a lot. Oh, they must cry. Juga ada salah satu tradisi yang begini, orang tua, papa atau ibu yang meninggal, maka anak-anaknya harus punya rasa sedih ditunjukkan dengan menangis. Kalau perlu menangisnya itu kencang-kencang, dan kalau perlu menangis seharian penuh. Ada tradisi seperti itu. But later, those people are smart. They don't want to cry, they employ people to cry for them. Tapi kemudian, karena kebutuhan untuk melakukan apa, seperti baktinya harus ada nangis, orang-orang yang lebih mampu itu bisa berpikir lain. Kalau saya tidak bisa nangis seharian penuh, saya bisa subkontrak, suruh kita bayar orang lain untuk melakukan apa praktek nangis seperti itu. Orang udah mulai pinter. The other thing is, during the funeral, they burn paper money. Ginjuah. Dan dalam tradisi kita lihat, untuk upacara pemakaman, orang juga bakar apa uang kertas atau uang-uangan gitu, uang buatan. This one I'll explain a bit later. Nanti akan dijelaskan kemudian. Now about the Buddha's time, which is about 500 years BC, Confucian started this Confucianism religion. Di zaman Sang Buddha, kurang lebih 5 abad sebelum Masehi, maka di Tiongkok juga ada yang namanya budaya Konghucu. Konghucu juga menanamkan akar-akar daripada yang kita sebut sebagai budaya Konghucu. But Confucius said he did not start a new religion. What he taught followed the Chinese traditions and customs. Tapi Konghucu sendiri tidak mengatakan, tidak mengklaim beliau itu memulai satu agama baru. Beliau hanya adalah meneruskan tradisi dan budaya Chinese yang sudah ada. So following the Chinese tradition, Confucius also taught that the man is more important than the woman. The man is always the head of the family. Dan di dalam struktur budaya yang dicetuskan oleh Konghucu ini, maka sistem nilainya itu lelaki menjadi lebih sentral daripada perempuan di dalam keluarga atau di dalam masyarakat, karena lelaki adalah pimpinan dari keluarga dan juga pimpinan dari masyarakat. So very often when the old man dies, the property is divided among his sons, not among the daughters. Oleh sebab itu, kalau selesai masanya orang tua, orang tua meninggal, maka mereka punya warisan itu bagaimana? Dibagi di antara putra-putra anak-anak laki. Yang perempuan hanya menyaksikan, tidak dapat. But unfortunately, the daughters have to pay for all the funeral expenses. Tetapi seringkali yang bayar pemakaman itu anak-anak perempuan, putri-putrinya bayar lebih banyak. Mereka yang menanggung. Warisan enggak dapat tapi bayar lebih banyak. Around the same time as Confucius was Lao Tzu, and Lao Tzu started Taoism. Dan di zaman yang hampir bersamaan dengan itu, maka ada juga satu tokoh besar yaitu Lao Tzu. Dan Lao Tzu yang mempelopori Taoisme. So actually it is a little similar to Buddhism in that it teaches a person to practice meditation and cultivate himself. Itu ada hal-hal kesamaan dengan yang diajarkan oleh Buddhisme, praktek hidup juga melakukan meditasi, kontemplasi, dan juga bagaimana kita cultivate, memurnikan kita punya batin supaya manusia bisa mencapai hasil yang tertinggi. Unfortunately, about 650 years after Lao Tzu, one of the Taoist followers by the name of Zhang something I forgot, he changed the course of Taoism. Tetapi kira-kira 600 tahun kemudian setelah zamannya Lao Tzu, yaitu kira-kira mungkin plus 1 abad 1 Masehi, maka di antara pengikutnya daripada Lao Tzu itu, dia ada sedikit melakukan perubahan daripada prinsip-prinsip asalnya. This person, he claimed that he meditated and could communicate with the gods. So he said that he communicated with many gods. And the chief of them
was this Tai Xiang Lao Jin, Tai Xiang Lao Gun, and this was supposed to be Lao Tzu himself. Nah, pengikut yang melakukan perubahan-perubahan daripada ajaran atau prinsip-prinsip utama daripada yang diajarkan oleh Lao Tzu itu, dia mengklaim bahwa dia telah melatih diri dan mencapai satu tingkat sakti di mana dia bisa berkomunikasi dengan banyak macam-macam dewa, di antaranya adalah dewa yang maha besar yang disebut dengan Taishang Lao Jin, yaitu yang dianggap sebagai adalah Lao Tzu sendiri. So he claimed that he got certain powers from these devas, and he could heal people, and he also taught his disciples to go into this trance to communicate with these devas. Dan si penerus ini, dia mengklaim bahwa dia telah mencapai tingkatan tertentu karena banyak komunikasi dengan para dewa, macam-macam dewa, dia mendapatkan banyak kesaktian, maka dia bisa mengobati macam-macam penyakit dan juga bisa mengajarkan ilmu spiritual kepada murid-muridnya. So from then on, Taoism had this a lot to do with healing people and ceremonies and rituals and superstitions. Dan sejak saat itulah maka Taoisme kita lihat sebagai fenomena yang banyak melakukan apa superstitious itu satu kegiatan apa tahyul ya mistik dan sebagainya, dan juga dia terlibat dengan pengobatan, terlibat dengan macam-macam, termasuk juga trans, itu bagaimana konsultasi sama orang melalui komunikasi dengan dia punya medium dan dewa dan sebagainya. So from then on, Taoism split into many sects, and each of their leaders claim also they have communicated with the devas and they have special knowledge ilmu. Maka dengan demikian, Taoisme itu kemudian timbul dengan perkembangan begitu banyak jurusan yang berbeda-beda. Ada juga yang tadi kan ada yang pengobatan, lalu kemudian mengklaim sebagai dia sebagai medium bisa komunikasi dengan banyak dewa dan juga bisa membantu dan seterusnya. So these Taoist priests, they did a lot of this curing of black magic, and some of them even made black magic. Some were good, some were bad. Jadi pendeta-pendeta atau ahli-ahli Taois ini juga bisa dilihat sebagai mereka adalah yang bisa mengobati kalau kena santet, kena magic. Dan bahkan ada sebagian dari ahli-ahli Taois itu juga dilihat sebagai orang yang menciptakan magic atau terlibat dengan hal-hal seperti ini. Jadi ada yang putih dan juga ada yang aliran hitam. And these Taois priests were both men and women also could become Taois priests unlike Confucianism. Dan pendeta-pendeta atau ahli Taois ini bisa pria, bisa juga yang wanita. Tidak seperti di Konfusianisme, umumnya adalah laki-laki sebagai tokoh utamanya. And they conducted funerals and other ceremonies, a lot of chanting. And their chanting, they use musical instruments. Dan pendeta-pendeta Taois ini di dalam satu serangkaian upacara pemakaman, mereka pakai banyak alat-alat musik dan sebagainya, mantra-mantra yang mereka baca banyak sekali, itu kelihatan variasinya banyak sekali. And all these Taoist priests, they ate vegetarian food and they encourage people to take vegetarian food, and they claim that it is meritorious to take vegetarian food. Dan pendeta-pendeta Taoist ini untuk melatih ilmu dan kesaktiannya, mereka biasanya mempraktikkan makan cacai, vegetarian. Dan mereka juga mengajarkan atau menganjurkan supaya bisa makan vegetarian, karena itu dianggap meritorious, artinya melatih yang baik atau berbuat yang baik. And I think from there, not only burning paper money, they start to burn other things, paper houses and paper vehicles, cars and all that. Kemudian melalui perkembangannya, maka selain uang buatan yang dibakar, kemudian ada juga mobil-mobilan, rumah dan sebagainya yang dibuat dari kertas sebagai simbol-simbol itu dibakar juga. And during funerals, they also encourage the family of the persons who died to take vegetarian food and to do other repentance
for the merit, to create merit for the person who passed away. Dan biasanya juga di dalam suatu upacara pergabungan, maka pendeta-pendeta Taoist ini akan menganjurkan keluarga yang bergabung itu harus melakukan macam-macam apa kungte, berbuat baik seperti misalnya jiacai, berbuat banyak kebajikan untuk apa? Mengumpulkan jasa atau pahalanya untuk dibaktikan kepada yang meninggal, orang tuanya. In the first century AD, Buddhism came to China, and Indian monks walked all the way from India to China to bring Buddhism to China. Kemudian, menurut perjalanan waktu, kira-kira pada abad pertama Masehi, sesudah Masehi, maka jadi biku-biku dari India itu mulai berjalan melalui perjalanan darat masuk ke Tiongkok, ke daratan China untuk menyebarkan Dharma dan Buddhisme. So it took another about 100 years before Buddhism became popular. Kemudian itu memakan waktu kurang lebih satu abad 100 tahun lamanya sampai Buddhisme mulai dikenal dan mulai bisa populer. When Buddhism came to China, the Chinese people found it very difficult to accept Buddhism for a few reasons. Pada awalnya, Buddhisme, Dharma yang disampaikan dari India ke daratan China itu cukup banyak mendapat keberatan atau tantangan untuk beberapa alasan berikut ini. You see, the Dharma that is taught by the Indian monks, the Buddhist teachings are very profound, very deep, very difficult to understand. Jadi ajaran-ajaran Buddha Dharma yang disampaikan oleh para biku-biku dari India itu isinya itu sangat dalam, susah dipahami, susah dicerna. Jadi itu tidak mudah diterima. There is one Chinese sentence, expression that means talking rubbish, speaking nonsense. And that is what? Gu shuo ba tao. Gu shuo ba tao. Ada pepatah Chinese yang mengatakan gu shuo ba tao, rubbish, itu omong kosong, kira-kira begitu. How did it come about? This wu is foreigner. Foreigner, shuo is speak, ba tao is eightfold path. So, foreigner talking eightfold path. Jadi, hu shuo ba tao, secara umum kita bilang itu rubbish, omongan yang gak berguna. Tetapi, hu shuo, menurut Bante, hu shuo itu adalah orang asing berkata, mengatakan. Pak tahu 8 jalan utama. Jadi orang asing datang mengajarkan jalan utama Huso Pak tahu. Tapi kita bilang Huso Pak tahu diartikan sebagai omong kosong, enggak berguna. So because he cannot understand, this is speaking rubbish, talking nonsense. Karena yang diajarkan Dharma Buddha yang cukup dalam, susah dicerna, kita dengar sebagai Huso Pak tahu apa? Jadi nonsense. Dengar enggak ngerti kira-kira gitu atau enggak ada gunanya. Now the Buddha encouraged people to become monks so that they can practice the holy path well and strive to get out of samsara. Jadi menurut Buddha Dharma sangat-sangat menganjurkan supaya bisa hidup apa cucia sebagai biku. Supaya apa? Dia bisa melepaskan duniawi, bisa melatih jalan spiritual dan kemudian dia bisa bebas dari ikatan samsara, bisa lepas dari dukkha. But when a person becomes a monk, the family loses a son or loses a father, and that is a big thing in Chinese. Pada waktu seseorang itu cucia, meninggalkan keluarga untuk menjadi biku, maka istrinya kehilangan suami, anaknya kehilangan papa. Itu adalah satu kehilangan besar, kalau kita lihat dari sisi keluarga. So this is not only in the first century, even up to today. I think if somebody were to ask your son to become a monk, I think most parents will make a lot of noise. Jadi itu yang terjadi pada awal-awalnya Buddha Dharma diajarkan sampai ke daratan Tiongkok. Tetapi sampai sekarang, sampai hari ini, perasaan dan sentimen seperti itu masih sama. Apabila seseorang dianjurkan, Anda coba cucia menjadi biku, meninggalkan keluarga, meninggalkan duniawi, keluarganya merasa sangat kehilangan, orang tuanya pasti akan menentang dan seterusnya. But in Buddhist countries, like among the Thais and the Sri Lankans and the Burmese, even if the son doesn't want to become a monk, the parents will encourage the son to become a monk.
Tetapi apabila di negara-negara memang sudah mempraktekkan tradisi Buddhis dari awalnya, Thailand misalnya, Sri Lanka atau Burma, itu sebaliknya, apabila anaknya malas tidak mau melatih jalan biku atau mengambil apa namanya pabaja atau samanera sementara, orang tuanya akan memaksa mereka supaya bisa ikut kegiatan apa samanera sementara atau hidup sebagai biku untuk waktu yang singkat. Another thing that the Chinese found very difficult to swallow concerning Buddhism is celibacy and begging for food, because the earliest monks they came from India to walk all the way, they have to beg for their food, and they can go here, go there, anywhere as long as they beg for their food. Dan kemudian di dalam praktek kehidupan apa budaya Tionghoa, selain hal celibat, itu maksudnya tidak menikah, tidak punya keturunan, itu adalah suatu yang menjadi keberatan yang besar. Hal lain adalah pada waktu menjadi cucia, menjadi seorang biku, menurut tradisi di India, biku itu harus pindah patah, mengambil makanan sumbangan daripada umat-umatnya. Ini pun adalah satu hal yang susah atau sangat ditentang, sangat mungkin memalukan atau sebagainya, minta-minta di masyarakat. Because when the Chinese compared Buddhist monks with Taoist monks, they saw that Taoist monks ate vegetarian food, but our Buddhist monks, they ate anything that was offered to them. Hokkien say, "How many good tao hun jia?" How many good tao? Jadi kemudian karena ada beda seperti ini, Taoisme memang sudah ada berkembang di Tiongkok, kemudian Buddha Dharma itu dari India disampaikan kurang lebih pada zaman yang hampir bersamaan. Maka selain daripada hal tidak menikah, selain daripada hal minta-minta itu, maka juga dilihat ada hal lain. Taoisme, pendeta-pendeta Taois itu menganjurkan supaya bisa ciacai, jangan makan daging dan sebagainya, supaya bisa meningkatkan mereka punya ilmu dan kesaktian. Sedangkan biku-biku yang datang dari India mempraktekkan apa pindapata, apa yang diterima apalah yang dimakan, sehingga kuthau pun cia kira-kira. Nah, itu saya nggak bisa terjemahan kira-kira, kuthau pun cia, sehingga kira-kira tulang pun masuk kira-kira, apa aja masuk. Around the year 500 AD, the emperor was Liang Wuti. Dan kemudian pada kira-kira 500 AD, kira-kira abad kelima atau abad keenam, tahun 500 setelah Masehi, waktu itu dinasti Tang dengan Liang Wuti itu bukan, Liang Wuti rajanya ya di zaman itu. So this Emperor Liang Wuti, he was a Taoist, but at the age of 40 years old, he became a Buddhist. Jadi kaisar waktu itu, Kaisar Liang Wuti, tentu saja kaisar di zaman itu adalah dia Taois, secara tradisi dia Taois. Pada usia ke-40, kaisar ini convert menjadi seorang Buddhist. So after he became a Buddhist, he was a great supporter of Buddhism. Setelah masuk menjadi seorang Buddhist, maka beliau adalah satu apa pelindung Buddha Dharma yang besar sekali, dalam arti memberi banyak fasilitas untuk perkembangan Buddhisme. And later one of his wives passed away, and after the wife passed away, he dreamt that she became a snake, and in the dream the wife begged him to help her. Kemudian Kaisar Liang Wuti setelah menjadi Buddhis, lalu ada salah satu entah permaisuri atau selirnya ini meninggal. Tidak lama kemudian beliau, si kaisar ini, ada mimpi istrinya yang meninggal itu berubah, terlahir menjadi seekor ular, snake. Dan ular itu sepertinya kelihatan sangat susah, memohon dia bisa bantu. Kaisar itu bermimpi bahwa istrinya yang telah meninggal menjadi ular, minta bantuan dia. So he asked the Buddhist monks to conduct this repentance ceremony for the wife. So now we have this, even up to today, we have this Liangwangchan. Jadi kemudian karena mimpi inilah, maka si Kaisar Liang Wuti mengumpulkan para biku-biku, pendeta-pendeta Buddhis untuk melakukan apa? Satu upacara pertobatan, paitan dan sebagainya, untuk bisa membantu atau menolong istrinya yang dia dalam mimpinya itu terlahir susah, menderita. Yang sampai hari ini ada satu
ritual pertobatan yang namanya what's the name? Liang Wang Chan. Liang Wang Chan. Karena Wang itu raja, Liang itu Kaisar Liang Uti. Jadi ritual pertobatan dari Kaisar Liang Uti. So he of course it was obvious to him that the Taoist priests who conduct these ceremonies, they are vegetarians, whereas Buddhist monks are not vegetarians. So he thought it would be more meritorious if Buddhist monks became vegetarians. Jadi karena di zaman itu Taoisme dan Buddhisme sama-sama berkembang dan Taoisme sangat menganjurkan, pendeta-pendeta Taois sangat menganjurkan untuk jiacai, makan yang tidak bernyawa, tidak berdaging. Maka Kaisar Liang Uti pikir pendeta biku-biku Buddha itu kan terima apa makan apa, tidak harus vegetarian. Jadi Kaisar Liang Uti punya pandangan bahwa lebih baik apabila pendeta-pendeta Buddhis atau biku-biku Buddhis juga bisa vegetarian. Dengan begitu maka latihannya bisa menjadi lebih baik, lebih sempurna. So he ordered that all Buddhist monks and nuns must become vegetarians, must not eat meat. Pada waktu itulah timbul kepres, kepres di zaman itu, bahwa para biku Buddha, pendeta Buddha, biku Buddha harus vegetarian, tidak makan daging, tidak makan yang bernyawa. That was in the year AD 511, and it changed the course of Buddhism in China. Pada waktu itu adalah, kalau lihat kalender itu tahun 511 sesudah Masehi. Dan mulai dari kepres itu maka merubah begitu banyak, cukup drastis perkembangan Buddhisme yang ada di Tiongkok. How? Because Buddhist monks are supposed to be ascetics, recluses. Monks are called Samana, or Buddha himself was called Samana Gautama. And the term Samana means ascetic or recluse. Jadi yang melatih diri cara Buddhisme, mereka harus menjadi asetik, orang menjadi pertapa. Pertapa berarti masih hidup, menghindar daripada kebisingan dan juga hiruk pikuk, harus bisa melatih dalam ketenangan. But when they had to become vegetarians, they could no longer go and beg for their food, because if you go and beg for your food, you have to eat whatever is offered to you. Nobody is going to specially cook vegetarian food for you. Dan kemudian ada satu masalah begini. Setelah menjadi pertapa, tidak tinggal di dalam kebisingan duniawi. Pertapa ini harus bagaimana? Menurut tradisi yang ada di India, mereka harus keliling, pindah patah, minta makanan, terima apa yang ada. Tetapi kalau berubah menjadi vegetarian, ada kesulitan adalah mereka tidak bisa lagi menuntut masyarakat atau umat yang menyediakan makanan, memberi makanan, harus masak secara khusus vegetarian. Jadi dia gak bisa keliling minta makanan, karena yang diminta, yang diterima adalah tidak tentu bisa vegetarian. Jadi itu ada kesulitannya. You see, originally monks were free to go anywhere. As the saying goes, have arms bold will travel. Jadi pada awal-awalnya, maka biku Buddhisme itu punya kebebasan mengembara kemana saja, melakukan pindah patah di mana mereka berada dan terima apa adanya. But if they cannot travel because they cannot beg, then they got to have money if they want to travel. Lalu kemudian kalau memang mereka tidak cocok lagi untuk minta terima apa adanya karena harus berada vegetarian, maka mereka mesti siapin sendiri makanan. Untuk itu mereka mesti punya uang untuk beli bahan-bahan yang vegetarian. So the Buddhist monks start to have to look for money, so the lifestyle change to be like Taoist monks, Taoist priests. Jadi karena alasan itulah kemudian pendeta Buddhis harus bisa hidup sendiri, mesti punya uang sendiri, mereka mesti menciptakan satu kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Begitulah mereka seperti caranya itu seperti mirip-mirip adalah pendeta Taoist. So from there, our Buddhist monks conducted funerals and all the rituals are very similar to Taoist priests. Dan karena itulah, maka perkembangannya pendeta-pendeta Buddha yang ada di Tiongkok, mereka juga terlibat di dalam melakukan upacara perkabungan, upacara-upacara lainnya. Itu mungkin juga sarana untuk bisa dapat uang. Dan mereka ini mirip-mirip seperti caranya pendeta Taoist. You see,
when a person dies, the Taoist priest will chant and try to get them out of hell. Dan menurut kepercayaannya, di dalam suatu ritual perkabungan atau pemakaman, maka pendeta Taoist dengan melafalkan banyak macam mantra, tujuannya adalah supaya bisa membantu orang yang meninggal tersebut arwahnya tidak terlahir di alam neraka, tidak terlahir keluar dari neraka, kira-kira begitu. Many years ago, one of my devotees told me the neighbor passed away and the family spent 20,000 ringgit to this Taoist people to do chanting. Beberapa tahun yang lalu, salah satunya umatnya Bante itu mengatakan bahwa tetangganya ada yang meninggal, ada yang berkabung. Maka keluarga yang berkabung itu kira-kira mesti bayar 20.000 ringgit, kira-kira 5.000 US dollar untuk membiayai doa perkabungan dengan cara Taoisme. And this Taoist priest, they said that the dead person descended to the seventh layer of hell. And they did the chanting the whole night. The next day, they said, came up to the sixth layer. And then one more day, chanting came up to the fifth layer. So after 7 days, came out of hell. Jadi yang dikatakan atau yang didengar dari pendeta Taoist tersebut, bahwa yang meninggal itu, setelah dilihat, diteropong, diterawang itu terlahir di dia turun ke lantai 7 basement itu dari neraka yang paling bawah lantai minus 7. Kemudian setelah dilakukan doa baca mantra selama 1 hari penuh, dia telah naik 1 lantai menjadi B6, kira-kira basement 6. Hari kedua sehari penuh juga dibacakan mantra, dibacakan doa, dia naik lagi menjadi lantai minus 5. Setelah seminggu 7 hari dilakukan doa dan juga upacara dan baca mantra, dia sudah terbebas dari alam neraka, katanya begitu. So now our Buddhist monks also do this chanting. They say chao tu. Dan juga biku-biku Buddha zaman sekarang, mereka juga melakukan satu upacara pergabungan atau untuk menolong yang telah meninggal, itu namanya upacara chao tu. Pati dana atau semacam begitu, menyalurkan jasa untuk menolong yang meninggal. Our Chinese believe that after a person passes away, the spirit takes 49 days before it takes rebirth. Dan di dalam Buddhisme yang tradisi Tiongkok itu dipercaya, diyakini bahwa yang meninggal itu akan melakukan satu proses yang waktunya kurang lebih 49 hari manusia untuk bisa terlahir kembali di alam kehidupan berikutnya. So they believe that during these 49 days you must do a lot of kong te, a lot of good deeds to help that being go for a good rebirth. Dan juga diyakini bahwa di dalam proses 49 hari sebelum bisa terlahir ke alam berikutnya, maka mesti banyak dilakukan banyak kong te, perbuatan kebajikan, menciptakan jasa pahala keluarganya, menyalurkan kepada yang meninggal. So those families that could afford, they will employ these Buddhist monks or nuns to chant for 49 days. But those who could not afford, will employ them to chant for a shorter period. Dan kemudian karena adanya keyakinan seperti ini, maka keluarga yang berkabung itu akan merekrut atau memohon bantuan daripada biku atau para pendeta Buddha untuk bisa selama 49 hari doa, mantra dan sebagainya, banyak macam perbuatan menolong keluarganya yang meninggal. Tetapi yang kurang mampu hanya bisa merekrut atau mengundang mereka untuk waktu yang lebih singkat karena biayanya tinggi. But in original Buddhism it is not definite that person will take 49 days before he is reborn. Di dalam ajaran Buddha Dharma awal-awalnya tidak ada keharusan atau kemutlakan bahwa seseorang yang meninggal sampai dia bisa purna bawa terlahir kemudian di bentuk kehidupan selanjutnya tidak harus 49 hari. In the suttas it is mentioned that if a person is going to be reborn in hell because of his karma, then the hell beings will come up and drag him down, so that is immediate rebirth.
di dalam Buddha Dharma yang awal-awal dalam sutra yang asli itu ada dijelaskan bahwa ada dilukiskan apabila seseorang karena karmanya yang sedemikian buruknya maka dia akan terlahir di alam neraka niraya bumi. Maka ada makhluk alam neraka yang akan muncul pada hari dia meninggal itu langsung menarik dia lahirlah di situ. Artinya apa? Tidak tunggu proses yang lama. Dia akan langsung lahir di situ, meninggal di sini, lahir di sana. This Hokkien called Gu Tao Bei Bin Lai. Gu Tao Bei Bin, apa itu? Gu Tao itu apa? Kepala sapi. Kepala ya. Sapi. Muka kuda. Ya. Maksudnya ada dua. Two beings. Itu ada dua messenger yang datang bentuknya adalah dua ini. Malaikat. Malaikat maut kira-kira gitu ya. Pada waktu orang timingnya pas, Gu Tao Bei Bin itu akan datang katanya. Pangkatnya itu Gu Tao sama Bei Bin. Niu Tao Ma Mian. Niu Tao Ma Mian. Jadi dua dewa yang bentuknya kepala sapi dan juga yang wajahnya seperti kuda. Langsung menangkap dan lahir di alam tersebut. As far as ghost rebirth is concerned, people whose karma is going to bring them to the ghost realm, sometimes one or two days before they die, you can see already they have turned a bit in the face of a ghost. Yes, Jadi yang tadi adalah cerita tentang kalau orang meninggal karena karmanya itu langsung lahir di alam neraka. Kalau kemudian ada orang yang karena karmanya itu dia akan terlahir alam berikutnya di peta bumi alam hungry ghost, setan kelaparan. Maka itu kata menurut Bante bisa kita lihat mungkin 1-2 hari menjelang ajal sebelum benar-benar meninggal itu bisa lihat dia punya apa formnya, bentuk wajahnya pulang-pulang mulai berubah seperti kita melihat ghost atau ada satu indikasi seperti itu. So the rebirth should be immediate. Maka kemungkinan besar bentuk kelahiran kembali adalah langsung. Tidak harus tunggu maksudnya waktu apakah begitu panjang. Berapa hari dan sebagainya. And some people they remember their past life. Those who remembered have said that when they were about to take rebirth in heaven, heavenly beings came down in the horse carriage to bring them to heaven. Dan untuk bagi orang yang punya kemampuan untuk mengingat kembali masa kehidupan lampaunya itu dikatakan yang terlahir di alam yang terlahir di alam surga atau alam para dewa itu pada saat menjelang ajalnya itu akan datang kereta kencana mirip-mirip begitu satu kereta yang ditarik kuda itu datang dari alam putih alam dewa datang menjemput. Sehingga yang meninggal menjelang ajalnya itu dia langsung dijemput untuk lahir di alam dewa di alam surga. In the Buddha's teachings, only if a person is going to be reborn in the womb, he has to wait, and he has to wait for two conditions: the mother and father must come together, and the mother is in the right season, then only he can go into the womb to be reborn. Dan yang ditulis di dalam setiap kitab sutra adalah hanya yang orang yang punya karma akan mendorong dia terlahir ke alam kehidupan womb yang akan terlahir melalui rahim. Nah itu dia punya dua kondisi harus tunggu kondisi dua macam kondisi ini matang. Kondisi yang pertama adalah harus adanya calon bapak dan calon ibunya yang bisa ketemu sel telur dan sel sperma. Kemudian adalah harus right season bahwa calon ibunya itu memang pada waktu itu punya musim yang subur yang bisa siap untuk terjadi pembuahan. Harus ada dua kondisi ini baru dia bisa terlahir melalui rahim di kehidupan selanjutnya. Jadi dia harus tunggu. So it appears like only human rebirth and animal rebirth they have to wait, but the others is immediate rebirth. Nah, yang terlahir melalui rahim adalah yang kita bisa bayangkan sebagai di alam manusia, di alam binatang. Itu yang mesti melalui rahim harus melalui secara fisik terjadi hubungan antara induk papanya ibunya dan juga kondisi ibunya siap dan subur supaya bisa dia terlahir. Nah ini di sini dia harus tunggu sebelum kelahiran berikutnya.
Now, when our relative passes away, normally they keep the corpse in the house for 3 days or 5 days or 7 days at least, yeah. Ada juga tetangga kita atau pada umumnya budaya apa tradisi Tionghoa yang meninggal itu biasanya disemayamkan di rumah atau rumah duka 3 hari atau 5 hari sebelum dilanjutkan apakah pemakaman cara ini atau cara itu. You know why? Anda tahu kenapa? In case you wake up. Oh, jangan-jangan kalau orang itu nggak jadi pergi dia bangun lagi, maka mesti ditunggu dulu. So safer keep a few days, otherwise you bury in the ground and then you wake up in the coffin. Nah, itu supaya lebih aman. Jadi yang meninggal itu jangan-jangan kalau nanti mau bangun lagi dia sudah terlanjur ditanam kan repot. Kasihan. Jadi maka ditunggu dulu 3 hari atau 5 hari, mungkin lihat-lihat apakah bangun lagi kira-kira itu. So sometimes the doctor says somebody has died, is not actually died. Jadi kalau seorang dokter yang memvonis bahwa orang ini menurut gejala klinis kedokteran telah mati, dia belum tentu mati secara dharma. The Buddha says when a person actually dies, 3 conditions must cease. First, the heat, body heat will go away. Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang meninggal itu harus ada 3 kondisi yang secara jelas harus dipenuhi. Pertama adalah suhu badannya, panas badannya harus hilang, harus jadi dingin. Nah, saya udah mulai dingin. Bahaya. Gak lama lagi, gak lama lagi. Second, the consciousness will stop. Kedua adalah kesadarannya akan berhenti, tidak bereaksi lagi. Third, the jiwa, the chi, will stop, the life force, the energy will stop. Yang ketiga adalah chi, life force, energi kehidupannya sudah berhenti, tidak lagi bekerja. So out of these 3, the first one, body heat, we can know. Jadi 3 faktor tersebut, yang pertama adalah suhu badan, panas badan, itu kita bisa lihat, kita bisa raba, mulai dingin, kira-kira begitu. So if your relative passes away, you go and touch the body. If it's still warm, you don't go and bury it. Keep a few more days. Dan apabila ada tetangga keluarga kita yang meninggal, yang dikatakan meninggal, kalau kita pegang panas badannya, tidak dingin sekali, masih ada panas, jangan dikubur dulu. Jangan-jangan nanti dia masih mau bangun. So once the person has become cold, then for sure he won't wake up again. Then we can burn or we can bury. Kalau benar-benar suhu badannya itu telah berubah menjadi dingin sekali, maka itu bisa dilanjutkan pemakaman atau dikremasi. The other thing, when the corpse is kept in the house, a lot of people pantang, yeah. Pada waktu kalau misalnya yang meninggal itu jasadnya disemayamkan di rumah, ada sebagian berpendapat bahwa itu pantang, sebaiknya jangan taruh di rumah. Because some people when they go to this house where somebody is dead, kena chong tio, ya. Karena dipercaya ada satu aliran keyakinan masuk ke rumah duka yang di mana ada jasad yang meninggal, jangan-jangan kena ciong, kena tabrak. Actually, this thing does happen. Some people they go near a corpse or something, the spirit enters them. So they get chongtio. Memang kadang-kadang terjadi, ada kenyataan seperti itu. Orang di dalam kondisi tertentu, kalau dia masuk ke rumah duka di mana ada jasad yang meninggal, itu mungkin ada hawa dari yang meninggal itu masuk ke dalam dirinya, mempengaruhi dia punya spiritnya. This one in Chinese, we say, how can we say ji un ke? Wan su tai. That means the berkah, the merit, blessing very low. Jiun ke apa? Jiun ke, ke itu rendah mungkin. Jiun itu meritnya. Orang ini punya apa? Merit, dia punya tabungan karmanya kurang cukup. Dia lagi rendah, bintangnya lagi payah, maka dia kena terpengaruh oleh hawa-hawa seperti itu. So the Buddha's teaching is to teach us to walk the good way, so our merit is always high. We won't kena chongtio. Yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah supaya kita selalu menanam kebajikan, bisa berbuat banyak jasa pahala, kita terlindung oleh karmanya kita.
karma kita baik, yang baik, karma baik itu cukup banyak, tabungannya tinggi, ke tempat manapun kita tidak akan terjadi seperti itu. You see, the, some in Thailand, some forest monks, they go deep into the jungle, or they go and stay in a dark cave, where there are a lot of spirits, they won't get harmed, because their merit is very high. Banyak biku-biku pertapa di Thailand, biku hutan, mereka masuk jauh ke pedalaman, dan juga cari gua-gua yang gelap. Bukan hanya gelap, banyak ditemani oleh makhluk-makhluk yang kita anggap seperti macam-macam itu. Tapi mereka sama sekali tidak terganggu, tidak terpengaruh, dan juga tidak kemasukan. So it's very important to have a lot of blessings. And the way to have a lot of blessings is four things. One is dana, charity. Jadi untuk bisa menjaga supaya kondisi karma baik kita, jasa pahalanya selalu cukup, maka kita mesti punya berkah yang cukup. Itu melalui dari apa? Dari empat macam perbuatan. Yang pertama adalah dana, melakukan pemberian. This dana is only, not only giving money, as you can say, ului chut lui ulat chut lat. Dana pemberian tidak selalu harus bentuknya materi atau duit. Jadi ului chut lui ulat chut lat. Ada uang, tentu kita bisa dana materi, dana uang. Uangnya nggak cukup, curhat. Curhat itu apa? Pakai tenaga ya kira-kira. Anda udah tahu semua. The meaning is in whatever way we can help, we help people. Maka dana pemberian, apa yang kita miliki, yang kita bisa lakukan untuk kebaikan, itu yang kita lakukan. Tidak harus dipaksakan. The second thing is sila. When we keep sila, we don't harm other beings because we don't kill, we don't steal, we don't bezina, we don't lie or cheat people. Dan kemudian sila, dalam praktek hidup kita pakai sila. Sila itu adalah kode etik untuk apa? Tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Lima sila tersebut Anda mungkin sudah hafal, tidak diulang lagi. Sila pertama terpaksa diulang. Sila pertama tidak membunuh, kita tidak melukai yang lain. Sila kedua tidak mencuri, orang lain tidak kehilangan. Sila ketiga tidak berzina, tidak timbul gosip dan sebagainya. Sila keempat tidak berbohong, orang tidak tertipu. Sila kelima tidak mabuk-mabukan sehingga orang tidak takut sama kita. The third condition is listening to the Dhamma. When we listen to the Dhamma, we learn a lot of things, so we know how to practice the right way. Jadi berbuat baik, cara yang ketiga adalah listening to Dhamma, belajar Dhamma. Melalui belajar Dharma, banyak hal yang baik yang kita bisa serap. Hal yang baik tentu akan menuntun kehidupan kita akan lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, baik buat kita, baik orang lain, maka itulah berkah kita akan bertambah. The fourth thing is to meditate. Meditate and cultivate our mind. Yang keempat adalah meditasi. Meditasi artinya adalah satu cultivation, pelatihan diri kita, kehidupan kita di dalam jalan spiritual. Jadi yang penting adalah batinnya di situ. So I repeat, these four things are very important: dana, sila, listening to dhamma, and meditation. Jadi empat hal ini, tolong Anda ingat, Bante mengulang lagi, melakukan dana pemberian, lalu kemudian mempraktekkan sila, lalu kemudian listen to dharma, sering-sering datang belajar dharma seperti ini misalnya, lalu terakhir adalah mempraktekkan meditasi, membersihkan batin kita. Okay, another thing, sometimes you know in the Chinese, when they take the coffin out of the house, the family will cry. As before they close the nail the coffin, they ask the family to look away. Yeah. Dalam tradisi Tionghoa, memang ada satu kepercayaan begini. Pada waktu yang meninggal, yang jasadnya di rumah itu, sebelum tutup peti mati itu dipalu, kita jangan lihat. Pada waktu peti mati mau keluar dari rumah, kita juga mesti melengos menghadap ke tempat lain untuk supaya lebih aman. Ada kepercayaan seperti itu. So they frighten the family by saying you must not look after you chong tiok. But actually there may be another reason. Jadi kita dari kecil dengarnya begini, pada waktu peti mati, pada waktu jasad itu keluar, Anda gak boleh lihat. Kita ditakut-takutin, jadi kita timbul satu ketakutan. Padahal mungkin itu ada maksud lain. Maksudnya kita enggak tahu, yang kita tahu adalah kita takut. An old monk said, last time in China, when somebody dies and the family is rich, they put their property, gold and silver and valuables inside the coffin.
So when they are about to close the coffin, they ask you to look away, so they pocket some of the gold. You cannot see, and you look away. Nah, ini ada satu cerita. Mungkin saja benar, mungkin saja enggak. Orang-orang yang beruang, yang kaya, punya banyak harta. Pada waktu orang tuanya meninggal, keluarganya yang senior itu meninggal, maka mungkin sebagian daripada aset mereka itu bisa juga diberikan kepada mereka supaya jadi bekal dibawa kehidupan berikutnya. Nah, pada waktu peti mati itu tutupnya mau dipalu di pantai, itu mereka mungkin minta yang junior yang lebih kecil, tolong jangan lihat Anda menghadap yang lain, gak boleh lihat begini. Nah, mungkin sebagian daripada aset itu diambil kembali dan gak ada yang lihat, mungkin aja seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk melihat hal ini. Another thing I like to talk about is Xiu Bin Zhua, burning paper money. Kemudian hal lain adalah Xiu Bin Zhua membakar kertas apa? Kertas perak ya, yang warnanya putih. Why people used to burn paper money and still burn paper money? The belief is that your dead relative is wandering around 49 days trying to find a good road to rebirth. So there are a lot of other spirits will kacau him to stop him from going for a good rebirth, bring him to a bad rebirth. Jadi praktek untuk bakar kertas itu di awal dari apa? Abad-abad pertama dari setelah Masehi sampai sekarang pun masih dipraktekkan, bahkan masih cukup luas. Kenapa? Mungkin karena ada satu dipercaya begini, yang meninggal itu akan perlu proses kurang lebih 49 hari sebelum dia terlahir ke alam berikutnya. Pada waktu 49 hari yang meninggal ini arwahnya mungkin keliling-keliling kota kira-kira untuk mencari jalan yang baik supaya bisa terlahir dalam kondisi yang baik. Tetapi di situ kan dia tidak sendirian, banyak halangan, banyak kendala, banyak yang ganggu. Nah, mungkin dia punya kebutuhan untuk itu. So they believe by burning this paper money, when the money goes across to the other side, all the greedy ghosts will go and pick up all the money, so they forgot about your relative already, won't kacau him. Nah, dipercaya seperti ini, uang buatan yang dibakar itu dia akan sampai ke alam tersebut, alam penantian. Pada waktu banyak setan-setan kelaparan yang mau mengganggu itu, setelah lihat banyak uang, mereka sibuk kumpulin ambil uang tersebut. Sehingga keluarga yang meninggal itu, arwahnya tidak diganggu, tidak ada halangan, dia bisa mencari jalan yang baik, terlahir di tempat yang lebih baik. Okay, now we talk about this Sinju Pai, Sanji Pai. Chinese practice is we keep this tablet, the spirit tablet in the house, and we pray to it. And now, even nowadays, our Buddhists, many people, they cremate, burn the corpse, and then they bring to a temple and buy a hole to put the ashes. Kita lihat di dalam tradisi Tionghoa yang masih kental ini, di rumah masih ada meja altar untuk leluhur, meja nama atau papan nama leluhur. Kemudian keluarga yang telah dikremasi, maka abunya sebagian dari tulangnya di dalam satu semacam bejana, itu mereka simpen, taruh di wihara, di kelenteng dan sebagainya. Actually this is not necessary because that person has gone for rebirth already. He's not going to stay in the ashes. Sebetulnya dari kacamata Dharma hal ini tidaklah sangat perlu. Kenapa? Yang meninggal akan terlahir di tempat yang berbeda. Dia tidak akan melekat di tempat tersebut. Tidak akan melekat di di dalam guci ada tulang dan juga sisa-sisa dari abunya. Yang meninggal tidak akan melekat situ lagi kalau dia sudah terlahir di tempat lain. So it's also not necessary to keep this Sinju Pai inside the hole together with the ashes and all that because that being has gone for rebirth. Dan untuk yang telah meninggal tersebut sebetulnya juga tidak sangat mutlak perlu meja altar yang di rumah itu untuk sembahyang leluhur, karena dia tidak melekat di situ. Yang telah lahir dia akan lahir di tempat yang lain, dia tidak akan hidup terus di tempat itu. Jadi untuk yang dari sisi yang meninggal,
hal itu mungkin tidak begitu mutlak perlu. You see, when we pass away, there are two alternatives. One is to burn the corpse and you get the ashes, or the other way is to bury in a cemetery. Setelah meninggal, ada dua cara yang umum. Pilihan pertama adalah dikremasi, lalu kemudian tulang maupun dari abunya itu mau diapakan. Yang kedua adalah pilihan dia dimakamkan. A long time ago in China, if you do either of these two things, the generations following, they will pay respect. But nowadays, this is the 21st century. Only the children will think of the mother and father. The grandchildren tak boleh harap lagi. Jadi memang dari budaya Tionghoa, yang telah meninggal, apakah cara dimakamkan atau cara dikremasi, dibakar, itu tetap anak-anaknya masih harus bakti, masih harus mengingat, masih harus melakukan persembahan dan seterusnya. Tetapi di zaman sekarang sudah masuk ke abad 21, mungkin generasi pertama, maksudnya anak langsung daripada yang meninggal masih ingat orang tuanya, tetapi generasi berikutnya cucu, kita jangan harap cucu itu masih bisa ingat kita. Last time our Chinese, when we bury our father or mother, we choose a high ground. Ho wei hong shui. Di zaman-zaman dulu, feng shui itu menjadi pilihan-pilihan sangat penting. Yang meninggal itu harus dimakamkan punya kondisi tertentu, harus di bukit yang letaknya harus tinggi, bisa melihat ke bawah. This actually is a Taoist belief. They think that if we pay due respect to our ancestors and all that, the later generations will all benefit. Itu adalah semangat keyakinan dari Taoisme. Kenapa? Karena kalau kita menghormat kepada, selalu menghormat, mengenang kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal, maka berkahnya ini akan terus bisa diwariskan ke generasi berikutnya, bisa melindungi anak kita, cucu kita, dan seterusnya. But this is not a Buddhist belief. Tapi ini bukan ajaran Dharma Buddha. Also, it is a Taoist belief that if a man does a lot of good deeds, it will benefit all the later generation. This is a Taoist belief. Dan juga apabila kita berbuat banyak kebajikan, banyak jasa, maka ini akan diwariskan kebaikannya kepada anak kita, cucu kita, dan generasi penerus kita. Ini adalah keyakinan menurut, kepercayaan menurut pandangan Taoisme. Actually, this thing happens, but we Buddhists explain it differently. Tentu hal ini pada kenyataannya memang ada. Cuma dari sisi kacamata Dharma Buddha, itu melihat atau menjelaskan dari cara yang berbeda. Because in Buddhism, what we do, we benefit. Kaki jiak, kaki pa. When we eat, somebody else won't be full. We will be full. So what karma we do only benefits us. Di dalam Buddha Dharma, bahwa kaki cia, kaki pa, kita berbuat baik, yang kenyang kita sendiri, yang dapat manfaat langsung adalah kita sendiri. Kita gak bisa makan, lalu tetangga atau yang duduk di sebelah saya yang kenyang. Buddha Dharma pada dasarnya melihat seperti itu. But if a person is good, he has taute, is virtuous, it is very likely when Deva or Devi wants to be reborn, they will choose his family to be reborn. So he good person, a good family attracts Deva and Devi to be their children. Apabila seseorang atau keluarga banyak mengumpulkan jasa pahala, berbuat banyak kebajikan, moral etikanya bagus, maka selain dia dapat benefit, dia dapat manfaat buat diri sendiri karma baik, dia juga akan menjadi satu daya tarik untuk makhluk di alam para dewa. Kalau mau lahir ke alam manusia, tentu alam para dewa ini lebih senang memilih keluarga yang punya sifat-sifat seperti itu, menanam kebajikan, punya moral etika yang tinggi. So we can see sometimes a few generations all the family is very good because they have virtue. Oleh sebab itu, keluarga yang menjaga etika moral, selalu menanam kebajikan, kita bisa lihat dalam banyak keturunan generasi berikutnya, mereka masih dilindungi, mereka masih menikmati fasilitas yang baik. Kenapa? Untuk alasan yang tadi dijelaskan. Now we come to this Pai Kong Ma, Pai Chu Xian. Ke
kemudian sembahyang kepada leluhur. We Chinese on three times in a year we like to do this on Qingming, then the Ghost Festival, and the last day of the Chinese calendar. Di dalam tradisi Tionghoa ada tiga hari penting di mana kita mengingat atau memberi persembahan atau sembahyang kepada leluhur. Yang pertama adalah Cengbeng, Festival Cengbeng. Yang kedua adalah Ulambana, Chao Tu Jie, Imlek, Chit Gue Chap Go. Yang ketiga adalah hari terakhir daripada kalender Imlek di tahun tersebut. Jadi sebelum Ceit, sebelum Sinjia, satu hari sebelumnya penutupan tahun, itu juga kita sembahyang mengingat orang tua. So we pray and make offerings to the dead, but actually do they receive it? Kita memberi persembahan pakai dupa, kita mendoakan kepada mereka, itu yang kita lakukan. Tapi apakah hal-hal ini diterima oleh yang bersangkutan? Yang kita doakan bisa terima enggak? At one time a Brahmin came to see the Buddha and he told the Buddha, he said that we Brahmins when our relative passes away, we offer food and we burn. Actually do our relative get it or not? He asked the Buddha. Di zaman Sang Buddha ada seorang Brahmin, seorang kelas pertapa, itu yang ilmunya tinggi, mereka banyak tanya. Mereka mau tanya kepada kita punya relatif, keluarga, saudara yang telah meninggal, kita lakukan persembahan, persembahan itu dibakar melalui persembahan api. Apakah mereka bisa terima? So the Buddha said, only if your relative is born as a ghost, he can get. But if he's born elsewhere, he cannot get. Apa jawaban Sang Buddha? Bahwa apabila kalau keluarga, sanak atau saudara Anda terlahir di alam setan kelaparan, maka persembahan doa kita, penyaluran jasa kita, mereka bisa terima. Tapi apabila mereka terlahir di alam-alam yang berbeda, bukan hungry ghost, mereka tidak terima. The Buddha did not explain why, but I think it's because only ghost can come back. Buddha tidak menjelaskan lebih detail kenapa, tetapi menurut Bante, mungkin hanyalah di alam makhluk-makhluk di alam peta atau setan kelaparan itu yang akan kembali lagi karena mereka kelaparan, mungkin minta. So, if our relative is born in the ghost realm, that person is suffering. And so he comes back to us, hoping that we can help. Sometimes we can hear somebody in the room walking, but we don't see anybody. Sometimes we hear the door opening, closing, a window opening, closing, the light comes on. So why do they want us to know? Because they need our help. Jadi, kurang lebih begitu, hanyalah yang terlahir di alam peta bumi atau hungry ghost, setan kelaparan itu, yang memang masih lapar, dia akan kembali dengan harapan keluarganya, keturunannya masih bisa mengingat mereka, berbuat sesuatu untuk menyalurkan dana, membantu mereka. Oleh sebab itu, kalau kita dengar cerita-cerita, kalau di rumah, gak ada orang kok kedengeran ada yang lagi ngomong, ada suara-suara. Kemudian pintu, gak ada yang lewat, pintu bisa bunyi, gabruk. Kemudian lampu kok bisa mati hidup. Itu bisa saja ada. Kenapa? Karena mereka mau menarik perhatian kita supaya kita mengingat mereka lalu berbuat sesuatu. About 4 or 5 years ago, a friend of mine, the mother passed away. And then they kept the coffin in the house for a few days. After that, they buried. And one day after burying the mother, the ghost came back. Kira-kira 4-5 tahun yang lalu, salah satu temannya Bante itu kehilangan ibunya. Jadi ibunya meninggal, dan ibunya meninggal, jasadnya itu disemayamkan mungkin beberapa hari di rumah. Kemudian sehari setelah dimakamkan, apa yang terjadi? Ada yang menyaksikan bahwa ghost atau arwah ibunya itu pulang ke rumah. So the mother came back, entered my friend's sister's body and talked to my friend. And my friend said, the voice is exactly like the mother. The mouth movement also like the mother. Merinding nggak begitu? Jadi, sehari setelah dimakamkan, itu dikatakan bahwa arwah ibunya itu pulang ke rumah, lalu masuk ke dalam badan fisik daripada adiknya, saudara perempuannya dari teman Bante. Lalu dia mulai bicara,
adik perempuannya mulai bicara. Mulai bicara dengan gerakan bibir, mulutnya persis sama, suaranya pun persis sama seperti mamanya dimakamkan. So she told my friend, she said she has something important to say, that's why she has come back. And she says she's very sorry to trouble the daughter because she says she knows the daughter will be very tired. Lalu ibu ini ngomong apa? Arwah ibu ini ngomong apa? Ibu ini merasa sangat tidak enak, menyesal karena pasti banyak merepotkan si anak perempuan tersebut yang apa fisiknya dimasuki oleh arwah ibunya. Ada hal-hal yang dia masih perlu pesankan. She said she has no choice because she has to speak now. Later she has no chance to speak. Kenapa dia harus lakukan itu? Masuk ke fisik daripada adik perempuannya atau anak perempuannya? Karena dia punya kesempatan hanya pendek sekali. Kalau sekarang dia tidak menyampaikan ini, dia enggak punya kesempatan untuk komunikasi lagi. She said she is suffering. She has a lot of dukkha. She says she comes back to the house also tak boleh masuk. Tak bisa masuk. Kata arwah ibu ini, dia sangat-sangat menderita. Maka dia merasakan banyak duka. Tapi pada waktu mau pulang, di rumah itu dia kesulitan, tidak bisa masuk. Sehingga masuk numpang lewat badannya daripada anak perempuannya. Why she cannot enter? I think because the Teju Kong, the spirit in the house, block her from entering. Kenapa arwah ibunya gak bisa masuk ke dalam rumah seperti cara biasa lagi? Mungkin juga karena Tuti Kung atau Dewa Bumi yang menjaga di rumah tersebut tidak kasih izin. Karena KTP-nya gak ketemu mungkin, gak bisa masuk. So she feels a lot of dukkha because her own house also she cannot enter. Jadi begitulah sengsaranya yang telah meninggal. Sehingga dia mau pesan sesuatu, pulang ke rumah, rumah pun gak bisa masuk. And she also said she's hungry. Dan dia benar-benar sesuai namanya, setan kelaparan, dia merasa sangat-sangat lapar. But my friend is a bit ignorant about, although he's a Buddhist, he's a bit ignorant. So he told his mother, he said, Mo Pien. Lalu temannya Bante itu, yang menceritakan hal ini, memang dia seorang Buddhist, tapi mungkin pemahamannya masih gak cukup tanggap, tidak responsif. Setelah mendengar arwah mamanya melalui adik perempuannya itu ngomong, dia bilang apa? Mopin. Mopin itu artinya apa boleh buat, kira-kira gitu ya. Yeah. So he told the mother, he said, if you see the road is bright, you go along that road. If you see it's dark, don't go. Nah, dia cuma pesan sama arwah mamanya itu, nanti kalau melihat ada pilihan jalan, jalan yang lebar dan terang, jalan aja ke situ. Tapi jangan pilih kalau jalan itu gelap dan enggak kelihatan. Tapi the ghost realm where got jalan terang, all gelap. Tapi di dalam alam peta bumi, alam setan kelaparan, tidak ada jalan yang terang. Semuanya gelap. So the mother saw that he was ignorant, cannot help her, so the mother left. Jadi karena arwah ibunya telah melihat anak laki-laki yang dikasih pesan ini, yaitu temannya Bante itu dikasih pesan, tapi tidak responsif, tidak memahami. Akhirnya arwah tersebut pergi sendiri. So how can we help as Buddhists? How do we help our relative? Firstly, we must know only if your relative is born in the ghost realm, you can help. Kita sebagai orang, sebagai umat Buddha, itu bagaimana kita bisa menolong hal seperti ini? Kita pertama mesti memahami bahwa hanyalah kalau orang tersebut atau keluarga kita atau teman kita yang terlahir ada di alam peta bumi, alam setan kelaparan, baru kita bisa membantu dengan cara-cara yang kita pikir. Because if you want to give something to somebody, that person must know, that being must know. Then second condition, that being must accept. So the ghost come back, the ghost wants your help, so the you can help the ghost. But if your relative is born in the hell or other realm, whatever merit you do here, they don't know. Ada dua hal, dua kondisi yang bisa memungkinkan dia menerima pemberian kita. Pertama adalah persembahan kita, pemberian kita, dia harus tahu bahwa kita sedang memberikan, menyalurkan jasa. Yang kedua adalah dia dalam posisi bisa menerima. Kedua hal ini dipenuhi, maka sampailah pemberian kita. Apabila yang terlahir di alam hungry ghost itu, setan kelaparan, karena dia lapar, dia masih berusaha mungkin dengan mengharap keluarganya bisa membantu, menolong, maka dia akan datang, kita tahu, kita mau mempersembahkan,
dia memang butuh, dia bisa terima. Tapi apabila dia terlahir di alam yang lebih jauh, alam niraya bumi, alam apa, neraka, begitu jauhnya, kita punya niat baik, kita mau sampaikan, melakukan macam-macam pemberian, dia tidak tahu dia bagaimana bisa terima. Pos paketnya mau cari di mana, kira-kira begitu. A ghost basically needs two things very important to a ghost. One is food, the other one is clothing. Untuk makhluk di alam setan kelaparan, ada dua benda yang penting buat mereka. Pertama adalah makanan, namanya juga setan lapar. Kedua adalah pakaian. So when we want to benefit our departed relative, we offer food and clothes either to monks or to old folks home or to orphanage. Jadi apabila kita memberikan persembahan dana pemberian kepada keluarga yang kita yakini mungkin mereka ada di alam setan kelaparan, maka bentuk makanan dan bentuk pakaian ini kita bisa danakan kepada siapa? Misalnya sanggadana, kepada para biku. Kita juga bisa berikan kepada orang-orang di panti jompo yang apa hidupnya kekurangan, atau di orphanage, di tempat yatim piatu, anak-anak yang kekurangan. It's best before we do the dana, we inform our departed relative, and after we do the dana, we come home, we also mentally we tell them, we transfer the merit to them. Tentu alangkah baiknya perbuatan kita ini sebelumnya kita juga dengan doa kita sampaikan kepada mereka. Jadi kita bayangkan, kita pikirkan yang mana yang kita mau menyampaikan dana, dengan melakukan ini nanti saya akan menyampaikan. Setelah itu, setelah selesai yang kita lakukan, kita pulang, kita sampaikan lagi kedua kalinya bahwa kita telah melakukan perbuatan ini dan itu, dan dengan ini kita mau menyalurkan jasa kepada mereka, semoga bisa diterima dengan sempurna, kira-kira begitu. So I think I'll stop here and hope you all have some questions to ask. Jadi Bante sudah cukupkan dulu bagian pertama yang mau disampaikan kepada Anda. Selanjutnya mungkin moderator bisa sampaikan yang lebih banyak. Iya, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk Bante Damawudo ya. 1 jam lebih sedikit waktunya. Baiklah, baik sekali ya. Kalau kita lihat tadi Bante menjelaskannya sangat sistematis ya. Jadi muaranya bagus sekali kalau kita lihat. Bante memulai dengan apa tradisi-tradisi Tionghoa yang selama ini dipraktekkan khususnya oleh orang-orang Sumatera, Kalimantan, itu masih sangat kental ya, mungkin di daerah di Jakarta mungkin agak berbeda, yang tadi diceritakan itu banyak di daerah-daerah ya. Nah, kemudian muara dari tradisi-tradisi, bahkan beliau juga bercerita bagaimana agama Buddha pertama kali masuk ke Tiongkok ya. Masuk ke Tiongkok pertama kali pada abad 1 Masehi ya, tadi ya dijelaskan. Kemudian bagaimana agama Buddha itu akhirnya muncul aliran Mahayana, barangkali tidak disebutkan tadi oleh Bante memang, tapi di mana para biksunya vegetarian itu karena mengikuti pola hidupnya para pendeta Taoist itu, maka menjadi vegetarian juga. Kemudian para biksu akhirnya juga mengambil jalan melakukan upacara kematian yang dengan biaya yang tinggi. Mungkin kalau di Medan ini disebut sebagai Saikong ya. Anda mungkin tahu Saikong itu upacara kematian itu dipimpin oleh pandita atau pendeta dari Taoist itu ya, pakai jubah warna kuning, merah, macam-macam itu. Nah, kemudian pelurusannya adalah, sebelum Anda bertanya, pelurusannya adalah Bante mengatakan dari ajaran Taoist, dari ajaran Konghucu, ya Lao Tzu dan Konghucu, maka kita bisa mengambil beberapa hal transformasi ajaran Buddha yang sebenarnya yang sudah terjadi di daerah Tiongkok ditransformasikan ke ajaran Buddha sesungguhnya, seperti misalnya jadi ada banyak sekali hal-hal yang misunderstanding yang dilakukan di Tiongkok. Misalnya 49 hari orang baru akan terlahir kembali, tadi dijelaskan oleh Bante kan. Kemudian upacara kematian Chautu yang juga kita lakukan. Kemudian Sincu Pai yang kita taruhkan di wihara, yang menurut konsep Buddhis pelurusannya adalah kalau orang sudah meninggal itu kan kita tidak membutuhkan lagi kan, karena dia sudah terlahir kembali. Jadi Sincu Pai itu adalah berupa simbol-simbol yang merupakan aliran dari Taoisme itu sendiri. Kemudian para setan kelaparan itu hanya
di dalam tradisi Tionghoa kan kita sembahyang macam-macam ya, sembahyang setan segala macam segala macam. Padahal Bante mengatakan kebutuhan para setan ini hanya ada dua kan, tadi dijelaskan terakhir, yaitu makanan dan pakaian. Dan itu bukan dalam bentuk dibakar seperti bakar kincua. Kan banyak juga yang berpikir kalau saya mimpi orang tua saya datang kedinginan, seperti sekarang ya, di depan ini dingin banget nih karena langsung dibawa AC. Dingin banget bener nih. Ini kedinginan, Anda banyak yang mengatakan mari kita bakar pakaian. Ada juga yang seperti itu ya, mari kita bakar pakaian. Nah ini sering sekali Bante Utama Mahathera juga jelaskan di berbagai tempat, sama dengan Bante juga tadi jelaskan. Ternyata cara ini tidak betul. Cara yang betul menurut Bante Dhamma Buddha tadi adalah kita persembahkan makanan jika mereka kelaparan kepada para bhikkhu, ya kan, anggota sangga, kepada panti jompo, panti asuhan, ya, tidak termasuk panti pijat. Ini mohon maaf mungkin Bantenya, Bante bu bimbek Bante ya, ya, bu bimbek kamu ya, lebih bagus ya. Nah kemudian yang kedua adalah pakaian. Kan banyak juga yang bilang pakaian dibakar. Ya tadi Bante mengatakan mungkin persembahan jubah. Ini sekarang kan bulan Katina ya. Ya bagi Anda yang belum Katina mungkin ini kesempatan juga ya Bante ya. Kesempatan untuk berdana jubah mungkin karena mimpinya orang tua kita kedinginan di sana. Kita perlu jubah, mereka perlu pakaian ya kita sanggah dana jubah kepada para bhikkhu. Masih ada kok ini. Sampai besok masih banyak Katina di berbagai wihara di Jakarta ini ya, kita sering umumkan itu. Nah, itulah saudara kira-kira yang disampaikan oleh Bante. Nah, lalu mengenai Ciong, ini penting. Bante tadi katakan, secara Buddhis, Anda tidak pernah, kita semua, tidak pernah akan terkena Ciong, tidak pernah akan terkena sabetan-sabetan atau sambaran-sambaran dari roh-roh yang tidak benar itu, jika empat hal kita lakukan. Ini mungkin sering kita dengar, tapi mungkin tidak banyak yang tidak banyak di antara kita yang melakukannya. Satu, dana. Jika ada kesempatan berdana, mungkin Anda mau berdana kepada Bantenya, mau berdana kepada pembangunan wihara atau apa saja, mungkin bisa dilakukan. Yang kedua adalah sila. Perbaiki moralitas kita, cara kita bertindak terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dharma. Mungkin banyak juga yang malam ini sebenarnya Radio Cakrawala sedang mengudara ini ya. Baru selesai jam 9. Nah, misalnya Anda mendengarkan dharma di sini dan di radio dan seterusnya TV, ya itu bagus. Yang keempat adalah meditasi. Ya, Bante katakan meditasi. Mungkin Bante Dhamma Buddha seorang meditator, Anda mungkin bisa belajar dengan beliau juga. Itu poin yang keempat yang beliau sampaikan kepada kita. Baiklah, sekali lagi tepuk tangan untuk Bante Dhamma Buddha dan penerjemah kita Johan Kurnia ya.